dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Bendera kita di 117 meter dan lebar di angka 4 meter, Pak. Terus di apa ini Mas ini tadi? Apinya tadi kita bentangkan di sepanjang jalan nasional yaitu Jalan Mangun Banjar kurang lebih sekitar 2 jam. Apa tujuannya? Tujuannya sekali lagi untuk menanam jiwa nasionalisme kepada para pemuda yang ada di Karang Pucung menjadi Karang Pucung yang beratun taibatun hormatun. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945. Saya sebagai wakil rakyat asli Karang Pucung merasa bangga, merasa senang sekali atas apa yang dilaksanakan oleh teman-teman pemuda-pemudi aliansi pemuda-pemudi Kecamatan Karang Pucung. Pembentangan bendera sepanjang 117 kali 4 meter ini hanya ada di Kecamatan Karang Pucung. Di Kabupaten Cilacap ini hanya ada di Kecamatan Karang Pucung. Ini sangat luar biasa. Mereka membentangkan 117 kali 4 meter ini bukan hal yang mudah. Ini bentuk apresiasi dan bentuk para pemuda dan pemudi meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.